Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur Alhamdulillah, sekali lagi kita dapat bersiaran dalam program Sembang Santai Let's Get Fit. Apa khabar tuan-puan semua? Terima kasih kerana sudi mengikuti program yang dianjurkan oleh Perpustakaan Tun Dr. Ismail, UiTM Cawangan Johor, Kampus Segamat. Maklumat yang disampaikan dalam program siaran langsung ini adalah bagi tujuan pembudayaan ilmu sahaja. Ianya hanyalah pendapat dan komen peribadi panel dan bukan pendirian rasmi universiti. Pihak universiti tidak bertanggungjawab mengenai komen dan pendapat yang dikeluarkan atau disampaikan. Antara objektif program ini adalah membudayakan program ilmiah berteraskan pemberdayaan galakkan membaca. Kedua, meningkatkan ketampakan Perpustakaan Tun Dr. Ismail dari usaha-usaha pembudayaan ilmu. Ketiga, menjadi pusat kecemerlangan bagi program-program pembudayaan ilmu. Objektif Sembang Santai Let's Get Fit adalah setiap orang perlu mengamalkan sikap suka bersenam. Aktiviti ini merupakan salah satu cara untuk menjaga kesihatan diri. Kita perlu bersenam sekurang-kurangnya 3 kali seminggu, mengambil masa lebih kurang 20 minit setiap kali bersenam. Kesihatan diri pula dijaga untuk menjamin kehidupan yang sempurna. Lakukan senaman secara berterusan agar hidup sentiasa sihat dan tegas. Sebelum memulakan program bersama panel, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sujamo Abdul Karim, pembantu pustakawan PTDI, UiTM Cawangan Johor, Kampus Segamat, selaku moderator pada pagi ini. Bersama bersiaran pada pagi ini adalah 4 orang panel yang tidak asing lagi di kalangan kita di UiTM Cawangan Johor, Kampus Segamat. Panel kita yang pertama adalah Ustaz Rafiuddin bin Muhammad Yusof, Pegawai Hal Ehwal Islam Kanan. Apa khabar Ustaz? Terima kasih kerana sudi bersama menjayakan program kami. Boleh Ustaz Rafiuddin memperkenalkan diri seberingkas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam keadaan yang baik. Nama saya Rafiuddin bin Muhammad Yusof sebagai pegawai Haluan Islam Kanan merangkap Ketua Unit Haluan Islam di UiTM Cawangan Johor. Telah berkhidmat di UiTM Cawangan Johor selama hampir 9 tahun. 2011 di Kampus Lakin, Jalan Heman, Kampus Lakin. Kemudian 2014 di Kampus Pasir Gudak. 2016 sehingga kini di Kampus Segamat. Dilahirkan di negeri bersebelahan dengan negeri Johor iaitu Negeri Melaka. Kemudian pindah randah lah, besar di sana, di sini. Dan kata di sini maknanya di Johor ni lah saya mula berkhidmat dan sehingga kini masih di negeri Johor. Terima kasih. Beralih ke panel yang kedua, Dr. Muhammad Ali bin Talib. Apa khabar Doktor? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama menjadikan program kami. Boleh Doktor memperkenalkan diri sebab okey, alamak gambar saya tu. Saya kenalkan, saya Dr. Muhammad bin Talib, bertugas sebagai pelabatan di UiTM Johor. Kalau ustaz ni orang Melaka, saya sebelah dengan Melaka. Saya orang Muar. Saya orang Johor Okey, saya mulakan tugas sebagai pelabatan pada 1997 di Hospital Kuala Terengganu, yang di bahagian medical, di bahagian kecemasan dan di bahagian psychiatric. Kemudian saya 1997-1998, 1998-1999 saya berpindah ke Dungun. Ini di Klinik Kesihatan Ketengah Jaya. Dan kemudian pada tahun 2000 saya berpindah pula ke headquarters ini pejabat Pembinaan Islam Malaysia di Kuala Lumpur. Dan ini saya bertugas di Delhi Health Unit MSC KKM, bahagian perkembangan perubatan di KKM. Dan saya mula menyertai UiTM pada tahun 2002. Yang ini mulakan tugas di UiTM Sarawak Kampus Samarahan. Dan saya mula berpindah ke Johor pada tahun 2008 sehinggalah hari ini. Dah jadi, dah masuk balik. Dah dekat mall lah tu. Okey, itu je mall. Terima kasih Dr. Muhammad Ali. Panel yang ketiga, Cik Siti Sakinah binti Ismail, Pegawai Belia dan Sukan. Apa khabar Cik Siti Sakinah? Terima kasih kerana dapat meluangkan masa bagi menjayakan program Sembang Santai ini. Boleh Cik Sakinah memperkenalkan diri sedikit?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator dan terima kasih juga kepada pihak PTDI kerana sudi menganjurkan sembang santai Laksikat Street ni dan jemput saya sebagai panel, walaupun rasa kedih diri ni nak bandingkan dengan Ustaz Rafi, Dr. Ali dan panel yang lain. Okey, untuk perkenalan diri, nama saya Siti Sakinah Ismail, Ketua Unit Sukan UiTM Cawangan Johor. Kalau Ustaz orang Melaka, doktor orang Muar, saya jauh lagi lah, saya orang Terengganu. So baru berkhidmat dekat UiTM Cawangan Johor Kampus Segamat ni dari Januari 2018. Okey, sekian, terima kasih. Kembali kepada Tuan Moderator. Okay, terima kasih Cik Sakinah. Dan akhir sekali panel kita yang keempat, Encik Muhammad Muhari bin Khalil, pembantu operasi. Apa khabar Encik Muhari? Atau lebih dikenali dengan nama Bob. Terima kasih kerana sudi bersama menjayakan program kami. Boleh Encik Muhari memperkenalkan diri seberingkas? Okey. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Encik Sujarmo dan PTDI kerana sudi menjemput saya dalam sembang santai PTDI Let's Get Fit. Okay. Nama saya Muhammad Muhabi bin Khalil, memang anak jati Segamat Johor lah. Umur saya 35 tahun. Seperti sedia maklum, saya bertugas di bahagian pentadbiran sebagai pembantu operasi lah. Saya telah berkhidmat selama hampir 11 tahun di UiTM Segamat ni. Okay. Saya juga dikenali sebagai Bob. Jika sebut nama Muhari kat UiTM Segamat ni, jika dulu dia ada dua Bob, sekarang senang hati sikit lah sebab tinggal satu je nama Bob. Okay, nama Bob ni bermula dari tahun 2004. Semasa tu saya bekerja sebagai cleaner lah di UiTM Segamat ni. Okay, jika di luar kampus, masa sekolah pun nama saya dikenali sebagai Mok lah. Okey, untuk yang sedia maklum lah, nama Bob dengan Mok ni merujuk kepada fizikal saya lah sebagai seorang yang bertitle gemuk. Okey, saya tak kisahlah orang nak panggil saya apa pun, janji saya selesa lah. Okey, kenapa ni? Okey, satu lagi. Okey, tu sajalah rasanya. Jika nak kenal lebih lanjut, sila PM saya kat tepi. Sekian, kembali kepada Cik Sujarmo. Terima kasih. Okay. Terima kasih kepada empat ahli panel kerana sudi bagi menjayakan program Sembang Santai kali ini. Untuk makluman ahli panel dalam pusingan yang kedua ini, soalan yang akan saya kemukakan kepada keempat-empat panel adalah sama, iaitu apakah tips atau pandangan ahli panel dalam penjagaan kesihatan agar diri sentiasa kekal, cegah dan sihat. Mungkin pengalaman atau pendapat dari panel tidak sama di antara satu sama lain. Bagi memulakan program, saya memulakan dulu dengan panel kita yang pertama, Ustaz Rafiuddin. Okay, baik. Terima kasih kepada Tuan Moderator, Encik Sujarmo. Okay, berkaitan dengan pendapat dalam menjaga kesihatan untuk sentiasa cergas, kekal sihat. Kesihatan merupakan satu perkara yang sangat penting bagi kita. Kita tak boleh nak pisahkan, kita tak boleh nak buang jauh kerana dengan kesihatan yang baik akan menjamin keadaan diri kita, fizikal kita yang dalam keadaan yang lebih sihat, lebih baik. Okey. Dan kita yang pertamanya kita kena tahu tujuan ataupun objektif kita untuk sihat. Untuk apa? Kita nak sihat untuk apa? Adakah kita sihat tu macam tu je? Kita mesti ada objektif tujuan, maknanya kita sihat untuk apa? Untuk kadang-kadang ada yang bersenam, ada yang senaman untuk kurus, itu tujuan utama dia. Ada yang nak kekal cergas atau sihat, ada yang nak kedua-duanya sekali. Jadi itu pulang kepada kita untuk pilih yang mana. Sebab kalau maknanya kalau kita pilih untuk kurus, kita kurus je lah. Tak semestinya kurus itu menjamin kesihatan kita. Begitu juga dengan bila kita sihat, tak semestinya orang yang berbadan lebih besar tidak sihat. Tapi kita sendiri tahu tujuan kita. Tujuan kita ataupun objektif kita untuk sihat. Sebab dalam kita bersenam, sebagai contoh saya ambil contoh paling dekat dan contoh saya lah. Tujuan saya bersenam ataupun menjaga kesihatan dia adalah yang pertama untuk memastikan kita mampu untuk memberi manfaat kepada
orang lain dan juga untuk mendekatkan diri kita dengan Allah, dengan pencipta kita. Sebab bila mana dalam keadaan kita sihat, dalam keadaan kita cergas, kekal cergas, maknanya kita boleh melakukan apa sahaja yang kita nak dengan mudah. Itu utamanya. Kita nak, contohnya dalam kita sihat, kita nak makan pun mudah. Kita nak pergi kerja pun mudah. Kita nak lakukan amalan-amalan kehidupan seharian kita pun mudah. Terutama bila kita nak mendekatkan diri kita dengan Allah SWT dari konteks Islamnya, dan konteks agama, kita nak mendekatkan diri kita dengan Allah SWT. Bila mana dalam keadaan kita lemah, dalam keadaan kita letih, susah untuk kita nak bangun malam sebagai contoh, bangun untuk kita nak melaksanakan mendirikan solat, untuk melakukan ataupun kita nak bantu orang lain. Bila dalam keadaan fizikal kita tidak cergas ataupun tidak sihat. Dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis, rebutlah lima perkara, antaranya termasuklah salah satunya adalah keadaan kita sihat sebelum kita sakit. Sihat sebelum kita sakit. Hadis riwayat Al-Hakim dan Baihaqi. Jadi baginda SAW menyatakan rebutlah lima perkara dan salah satunya adalah di mana kita sihat sebelum kita sakit. Bila kita dalam keadaan kita sihat ni, kita boleh buat macam-macam. Percayalah. Kalau kita tengok orang yang mana dalam keadaan diuji Allah SWT keadaan sakit, macam mana dia terbaring sebagai contoh, perlu bergantung pada ubat. Jadi berbalik pada kita, bergantung pada diri kita, tujuan kita menjaga kesihatan tu untuk apa? Kalau semata-mata untuk tujuan, satu tujuan, maknanya kita sendiri tahu sejauh mana nilai ataupun kesempurnaan, kemampuan ataupun manfaat yang kita perolehi. Dan insyaAllah bila kita niat kita, kesihatan itu untuk kita dan juga untuk orang lain, insyaAllah Allah akan berikan kesihatan yang baik. Dan kita jangan risau bila kita dalam keadaan sakit ataupun tidak sihat, itu adalah sebenarnya ujian daripada Allah SWT. Yang penting niat kita, kita jaga kesihatan tu untuk apa. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Rafiuddin atas pandangan dan pendapat yang diberikan. Seterusnya panel yang kedua, Dr. Muhammad Ali, dipersilakan. Okay, terima kasih Moh. Okay, bila kita cerita tentang sihat dan cergas ni, benda ni berkait antara sesama lain. Orang cergas insyaAllah sihat. Orang sihat belum tentu cergas kan? Kalau dia malas, tak cergas lah dia. Dalam istilah apa ni, pertumbuhan kesihatan dunia, kalau sihat ni adalah kita holistik. Maknanya dia kesihatan fizikal, mental dan psikososial atau spiritual. Jadi kita tak boleh kata kita ni kalau orang nak sihat mental, contohnya minat kita ni kuat apa nafsu makan, kita malas nak tidur, ini semua yang mental ni, tidur memang bagus. Tapi sampai tak nak buat fizikal, yang tak sihat. Sebab ni fizikal kita gemuk. Dah panggil gemuk pula kan. Tapi kalau kita pula nak kurus, kita fokus pada fizikal, aku target nak kurus sampai 20 kilo. Target ujung tahun ni paling kurang pun kurang 20 kilo. Sampai kata orang tak boleh makan, nak makan biryani pun tak boleh, nasi ayam apa, sop ekor, apa lagi yang itu. Sekarang ni musim durian lagi kan. Makan tak boleh, lepas tu kata orang bagi petang, siang, malam buat exercise sampai dengan keluarga petang tinggal, kita akan miss lah dengan psikososial tu. Jadi tak sihat juga. Fizikal sihat tapi mental tak sihat. Jadi benda ni nak kena seimbang. Tapi bila kita cerita fitness, fitness ni dia lain. Fitness ni cergas. Kalau kita tengok apa ni, istilah fitness dalam apa saya search yang untuk English punya ni, a condition of being physically fit and health. Maknanya fit tu cergas and health dan sihat tadi tu kan. Kalau kata fitness tu sendiri, kalau kita mudah bahasa dia, dia dah seseorang yang tubuh fizikalnya boleh melakukan tugas dengan baik, dengan cergas dan pada masa yang sama dia sihat. Jadi benda ni kita kena tahu. Sebab kita boleh sihat, boleh fit. Mana fit ataupun kata orang, Melayu fit kan? Tapi kita bukan Melayu, kita fit. Kita rasa nampak sadar, nampak cegah lah. Orang yang fit ni tak mestinya kita mesti jadi ahli sukan. Tak mestinya kita mesti kayu basikal. Jadi berenang, tak juga. Kadang-kadang kita boleh buat benda tu dalam dua dalam satu. Mungkin dalam badan kerja kita boleh jadi fit. Contohnya orang kerja cleaner, orang kerja mesin rumput kan, yang dekat kebun tu, yang pergi noi getah apa semua. Dia tak perlu nak jogging pun. Sebab dia benda tu dah menyebabkan dia berpeluh, menyebabkan seluruh anggota dia bergerak dan dia dapat sihat. Dan kita juga sebenarnya boleh dapat yang fitness ni dalam bentuk kita nak penuhkan hobi kita. Contohnya ada orang minat berkebun, ada orang minat jaga trekking, macam-macam. Saya sendiri, saya
saya suka kat nature sebenarnya. Saya suka tengok pokok-pokok, saya suka hidup dari segar. Saya suka tengok laut, tengok sungai. Jadi saya buat aktiviti yang saya sukalah. Jadi yang penting kita perlu, yang penting kita cergas, yang penting kita sehat. Itu saja. Okay, itu saja fungsi. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Ali atas perkongsian ilmu dalam menjaga kesihatan kita yang boleh dijadikan panduan kita bersama. Dipersilakan panel kita yang ketiga, Cik Sakina. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Moderator. Okey, kalau pasal penjagaan kesihatan, macam kita punya tajuk hari ini pun let's get fit. Saya setuju dengan Dr. Ali punya definition tadi. Fitness ni body, keupayaan badan kita untuk berfungsi secara efektif dan efisien. So maknanya kalau kita nak buat sesuatu tu, kalau kita fit, kita boleh buat sesuatu tu tanpa ada apa-apa halangan. Dan ada tambahan sikit, dia restrict from hyperkinetic diseases. Hyperkinetic diseases, disease ni maksud dia penyakit yang kita dapat daripada sebab kita kurang pergerakan. So kalau macam kita kurang bersenam ke, kurang bergerak ke, so akan ada penyakit tu. Itu adalah hyperkinetic disease. And then tambahan satu, apabila kita fit ni, kita boleh meet emergency situation. Tak adalah kalau tiba-tiba kena lari, ada kebakaran ke, tiba-tiba dah lah kebakaran, nak lari, tiba-tiba kena terserangkan sakit jantung, terkejut pula kat situ nak selamatkan diri. Satu, nak lari tak boleh, tu terbakar pula. Okay, so kalau kita fit, insyaAllah kita boleh, body kita boleh function dengan efektif, efficient, and then lepas tu kita boleh meet emergency situation. Okay, lepas tu bagi saya lah kan, gaya hidup sihat ni adalah pilihan. Tak semestinya, ada juga pegawai sukan obesiti, pegawai sukan berat badan dia lebih. Even saya sendiri pun, saya punya BMI tak cantik. BMI saya still overweight, so tak ada dekat normal punya range. So kita berusaha lah menjadikan gaya hidup sihat, healthy lifestyle ni, aktif ni sebagai kita punya daily activities. Bukan macam kalau ada masa baru pergi buat benda tu macam tu. Tapi buatkan macam benda tu adalah kita punya gaya hidup. At least dalam seminggu tu kita dah fixkan dalam 4 kali, 5 kali seminggu. Okay, sorry lah laju sikit. Okay. Tapi kalau untuk sukan, adalah lagi satu definisi. Kalau macam sedentary lifestyle, itulah definisi yang saya cakap tadi, pasal fitness dan health tu. Kalau untuk sukan lagi satu, dia ada competitive punya phase. Maknanya dia bukan boleh, bukan sahaja fit, tapi untuk competitive ni, dia lagi up daripada situ. Bukan dia berlari saja, tapi dia berlari dengan laju. Yang tu untuk competitive punya phase lah. So kalau dalam kita punya situasi, saya lebih menjurus kepada sedentary lifestyle lah. So kalau macam tak ada penyakit yang merestrictkan kita daripada melakukan physical activity tu, kita kena buat lah. Melakukan healthy, active and healthy lifestyle ni buat mengikut kemampuan kita. Ada juga orang tak boleh nak jogging. Nanti sebab apa? Sebab bila dah mungkin dah lama tak physical activities, mungkin lutut dia dah sakit. So ikut kemampuan. Kita ada banyak pilihan. Jangan risikkan, tak bolehlah jogging, lutut saya sakit. Okay, tu selain jogging, kita ada banyak lagi pilihan physical activities yang lain. Kita ada cycling, kita ada swimming kalau ada facilities lah. And kita boleh berjalan sekalipun. Tapi make sure kita buat sesuatu so that kita punya lifestyle ni aktif. Bergerak je selalu. Sebab banyak, sangat banyak keburukan daripada kebaikan kalau kita kurangkan bergerak ni. Daripada statistik, saya dapat daripada Google semua, okay. 16.8 juta rakyat Malaysia adalah obesity. So saya termasuk dalam situ lah, ada overweight sikit. Okay, ada masuk kat situ. Dan Malaysia juga menjadi juara bagi serantau kita punya Southeast Asia punya serantau ni, peratusan rakyat yang overweight, which is 44.2%. Paling tinggi dekat Southeast Asia ni. Lepas tu yang kedua tertinggi adalah Thailand dalam 32.2%. So angka ni sangat membimbangkan tau. Bahayanya tu sangat tinggi. Mungkin kita tak sedar sebab benda tu kita makan hari-hari. Benda tu macam dah jadi lifestyle. Makan banyak ni, makan banyak ni. End up benda tu sikit-sikit
dia berkumpul. Sikit-sikit dia berkumpul. Tapi itulah kalau kita, tapi tak, benda tu tidaklah terlalu lambat untuk kita memulakan healthy lifestyle. Kita buatkan kita punya active lifestyle. At least harian kita tu ada terisi, ada kita punya good benefit tu kita akan dapat balik. Apa-apa yang kita buat pasal tu insyaAllah akan dapat good benefit balik. Tak adalah kita buat benda tu semua secara sia-sia. Okay, saya rasa setakat itu saja untuk perkongsian saya. Kembali kepada Tuan Moderator. Terima kasih. Terima kasih Cik Sakinah di atas perkongsian ini. Panel kita keempat iaitu Encik Muari, boleh beri pendapat untuk menjaga kesihatan. Dipersilakan. Bob Mai. Okey, maaf. Okey, terima kasih kepada Encik Sujarmo. Okey, berbalik kepada soalan Encik Sujarmo tadi. Okey. Pengalaman saya dalam proses penurunan berat badan ni, saya bercerita dari segi pengalaman saya lah untuk sedia maklum lah. Dari sejak dulu lagi badan saya memang tak pernah lah kata nak kurus ke nak apa, pernah cuba nak kurus, pernah cuba macam-macam produk makanan semua makan dah habis, boleh dikira jugalah makan 4 angka kot, 4,000 juga je lah duit kalau dikumpul-kumpul tu. Okay, last saya jumpa satu program. Program ni di bawah unit kesihatan dengan unit sukan yang anjurkan program ni dengan kerjasama unit kesihatan. Okey, pada tahun 2015 saya mula join program JSCC ni lah. 2015 tu berat saya mula-mula sekali 163 kg. Okey. Masa 2015 tu tak banyak sangat penurunan, dalam 3 kg atau 4 kg je. Okay, lepas tu program ni stop dulu dalam 2-3 tahun macam tu. 2019 program ni muncul balik. Okay, program ni muncul balik, saya sertai balik lah program ni. Masa tu berat saya dah 159, dia ada naik sikit lah. Okay, masa 2019 ni saya agak struggle jugalah nak join program ni. Saya ikut je lah semua, pemakanan, dia punya latihan semua. Nampaklah hasil dia. Saya berjaya turunkan sehingga 142 masa tu. Okay, selepas tamatnya program ni, saya tak stop lah. Saya teruskan jugalah dengan kawan-kawan semua, tim JCC ada yang join sekali, jogging petang, aktiviti dia. Lepas tu 2020, saya join sekali lagi untuk JSCC 3.0 ni. Sekali lagi saya, ski saya lah kot kali ni, saya menang lagi. Last berat saya Julai hari tu 107 kilo. Okay, selain program JSCC ni, saya ada join jugalah beberapa program lain. Sejak masuk JSCC ni, saya mula minat mencari program aktiviti yang baru. Kalau dulu saya banyak cari aktiviti yang jalan-jalan cari makan lah orang panggil kan. Sekarang ni saya cari aktiviti fun run. Fun run ni saya mula-mula sekali masuk aktiviti dekat UiTM Segamat je lah. Anjuran unit curriculum. Masa tu Merdeka Nature Run, 3 km je. Selepas habis program tu, minat tu makin menjadi-jadi. Saya masuk Hospital Segamat Charity Run. Saya masuk Diabetic Run. Unicorn, last sekali sepadu fun run. Lepas tu nak masuk lagi, dah kita ada PKP balik kan, terpaksa lah stop dulu. Masa PKP tu kat rumah macam-macam, tak tahu nak buat apa sebab terkurung kat rumah. Habislah semua semak-semak sambung kat rumah, dikerjakan. Nak pergi jogging pun tak boleh, nak fun run pun tak boleh. Masa tu itulah kita buat aktiviti sendirilah kat rumah. Masa tu pun unit sukan dia anjurkan program juga. Dia anjurkan program macam kita buat Tabata berapa minit kat rumah. Saya ada join juga sekali masa tu. Okay, selain fun run juga, saya ada buat aktiviti jogging lah. Selalunya aktiviti jogging ni saya ada 3 tempat selalunya. Kat Sungai Kapil ni saya akan buat masa hujung minggu je. Lepas tu dalam kampus ni saya akan buat waktu tiap petang. Kalau tak hujan lah.
dengan aktiviti. Kalau pagi tu, kalau time cuti tu, saya jogging pusing kampung ni lah. Satu lagi. Okay, last ni mula-mula ah, macam mana minat saya boleh tu, boleh timbul masa saya nak turunkan berat badan ni, masa first kali ke Gunung Datuk pada tahun 2016. Masa tu first hiking saya. Masa tu anjuran unit sukan jugalah di bawah kelolaan Cik Shalin kita. Dia ni lah yang bawa saya sampai atas puncak Gunung Datuk tu. Kalau orang lain tu dia ambil masa 2 jam. Saya ambil masa 6 jam. Dia tak pernah serik kot ngajak saya push naik atas, naik atas. Orang lain naik sampai pukul 12, saya 3 petang baru sampai. Lalas turun pukul 7 malam. Okay, selepas Gunung Datuk tu, memang masa tu pergi saya langsung tak ada fit langsung. Tak ada latihan, tak ada apa. Memang main pergi je. Lepas tu saya stop. Sampai 2019 saya baru balik cari bukit ni. Sebab saya stop sebab saya injet kat kaki masa tu. Daripada 2016 tu, 2019 tu baru okay kaki saya. Lepas tu saya pergi Bukit Putih Tanjung Tuan. Saya pergi join sekali Bukit Senaling. Kalau Bukit Botak kat Jebentar tu, kadang setiap bulan tu adalah sekali dua kali jugalah pergi tu pun bersama dengan member JCC. Si Intan, Intan, si Jana, si Lin. Lepas tu Rina dengan Farouk pun dia join juga kadang. Sekarang dia orang dah stop lah, tak tahu kenapa dia orang stop. Okay, sebenarnya tu saja kot sebahagian pengalaman saya dalam masa nak turunkan berat badan ni. Terima kasih. Kembali kepada Encik Sujarmo. Terima kasih Encik Muali di atas perkongsian ini. Selesai sudah bagi pusingan kedua, yang mana keempat-empat ahli panel kita telah memberikan pendapat atau pandangan kepada kita semua untuk menjaga kesihatan diri dan kekal cergas. Pada pendapat saya, kita perlu menjaga kesihatan dalam pelbagai cara seperti makanan, senaman dan diet yang sesuai untuk menjadikan diri kita sentiasa sihat dan cergas. Ahli-ahli panel mungkin ada cara tersendiri bagi menjaga kesihatan. Mungkin menurut Islam, mungkin Ustaz Rafi boleh berikan perbincian dalam menjaga kesihatan, cara moden dengan ubat-ubat tambahan, penerangan dari Dr. Ali, cara senaman melalui Siti Sakina. Encik Bob boleh menerangkan kaedah diet yang terbaik untuk menjadikan panduan kita menjaga kesihatan. Soalan seterusnya saya ingin tujukan kepada Ustaz Rafiuddin. Semua sedia maklum Ustaz memang aktif dalam sukan, terutamanya dalam program larian. Boleh Ustaz ceritakan pengalaman yang menarik dalam sukan larian? Boleh Ustaz kongsi kepada kita semua menurut Islam? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Tuan Moderator. Berkaitan dengan pusingan kali ini, iaitu pengalaman dalam sukan. Okey, sukan larian tadi khususlah. Untuk makluman semua, mungkin semua dah tahu dah, saya memang minatlah sukan, aktif sukan dari dululah, dari kecil. Cuma dikhususkan untuk kali ini berkaitan dalam konteks larian. Saya join larian ni pun tak ada lama pun, dalam lebih kurang 2016 sebelum pindah ke sini. Jadi pindah sini yang lebih aktif lah. Tapi saya tidaklah seperti setengah orang yang lain, yang mana banyak acara ataupun penganjuran larian tu dia akan sertai. Kadang setiap minggu, sebulan 2-3 kali. Macam saya punya, cara saya adalah sebab saya ikut kesempatan yang ada. Sebagai contoh, sekiranya pada minggu tersebut saya ada berada di tempat lain, balik ke kampung dan sebagainya, ada event ataupun ada acara pada ketika itu, saya akan sertai. Kalau dia punya iklan pun dah tamat, dah tutup, saya akan cuba hubungi penganjur, tanya dan sebagainya. Kadang ada yang kata okey boleh masuk tapi tak ada baju dan sebagainya. Ini antara gambar-gambar kan saya join. Yang kalau pakai baju, yang baju merah Ampang Jaya ni, ketika ni ketika jerebu, dia nak cancel kan last minute lah, tapi ikutkan penganjuran itu ramai, ada international dan sebagainya, dia tak teruskan. Pada masa ni saya dapat kedudukan dia luar top 20 lah. Tapi masa tu pun masa dah cukup laju, tapi maknanya ada yang lebih laju. Masa tu rasa dah cukup laju lah, tapi ada yang lagi laju lah.
Jadi dari segi pengalaman ataupun kita nak kaitkan dari segi Islam tu, macam sendiri, macam saya sendiri, kita terapkan lah bila kita berlari tu, dari segi contohnya segi pakaian kita tu lah, pakaian sebaiknya kita tutup aurat dan sebagainya. Sebab kita bila kita, kalau kita lari sendiri-sendiri seorang tu, kita saja. Tapi kalau kita ada join ataupun sama-sama dalam program, kita akan dalam kumpulan yang ramai. Okey. Macam saya sebut tadi, tak adalah saya tak adalah banyak sangat join-join program-program terutama yang berskala besar ni, tapi ada juga pengalaman-pengalaman yang boleh saya kongsikan. Ada satu pengalaman yang saya tak boleh lupakan, sekarang saya ingat dan insyaAllah dia akan ingat seterusnya, iaitu ketika saya pulang ke kampung, ada satu ketika petang, hari Sabtu tak ada saya. Jadinya saya di taman lah, saya ada taman, saya terlihat ada satu banner banting untuk acara larian pada keesokan hari dia. Maknanya hari ni saya tengok petang ni, jadi eventnya esok. Jadi saya dapatkan motif tu, saya tanya dengan penganjur. Saya tanya-tanya, dia kata dah tutup. Saya kata kalau saya nak join juga, saya bayar pada keesokan harinya, pada hari pendaftaran tu. Dia kata boleh, cuma tak ada t-shirt, dia kata. Saya kata tak apa, t-shirt tak ada masalah lah. Jadi bila saya join, okay, saya dah didaftarkan. Okay. Pada malam tersebut, dengan ada masalah dengan ragam anak ni, nak tidur tu susah apa semua, saya tidur pukul 4 pagi. Yang 4 pagi saya tidur. Masa tu yuran penyertaan RM20 tak siap saya. 20 ke 25 eh. Saya tidur pukul 4 pagi dan nak lari pukul 7.30 pagi keesokan hari dia. Jadi saya bangun subuh, bila bangun subuh tu, setelah subuh kita dah bangun, dah tak tidur lah. Sebab kalau tidur nanti terlajak. Langsung tak bangun. Jadi sampai pukul 7 saya pergi. Pukul 7 lagi. Jadi bila pukul 7 tu saya lari dalam keadaan rehat yang memang tak cukup. Dia kalau kita nak menyertai suatu pertandingan, kita kena cukup rehat. Tubuh badan kita kena bersedia. Kalau tidak, dia akan beri kesan. Tapi kita kata apa, degil universal kan, tetap masuk sebab kita dah daftar. Jadi saya join dan rezeki pada ketika itu saya dapat nombor 3. Dapat nombor 3. Nombor 1 tu pelatih Angkatan Tentera, tak siap saya. Dia dapat wang tunai dengan basikal. Nombor 2 pelajar sekolah menengah, umur 14-15 tahun. Nombor 3 saya. Belakang tu dah ramai lagi lah. Jadi itu rezeki saya. Itu pengalaman, sebab pengalaman tu yang saya tak boleh lupa, sebab yalah dalam keadaan rehat yang tak cukup, dalam keadaan yang pendaftaran sini, tapi ada rezeki ada dah, dapatlah. Baliklah duit pendaftaran tadi, duit tu dengan ada hadiah dapat. Itu pengalaman saya lah. Kalau ikutkan lagi penyertaan-penyertaan macam saya sebut tadi, ajalah beberapa penyertaan yang saya join sebelum ni, pengalaman-pengalaman yang adalah yang gembiranya, kalau kata Karista tu yang kita frust pun ada kan, yang mana dipotong saat akhir pun ada, yang awal-awal pun kita dah ketinggalan pun ada, banyaklah. Tapi macam saya ni, saya lebih jenis yang suka untuk saya lebih kepada berlari secara sendirian, maknanya sebab apa? Sebab masa tu kita tentukan. Kalau kita berkumpulan, kita dah tetapkan ataupun kita dah janji pukul berapa, susah sikit. Dan waktu yang kerap ataupun yang lebih saya pilih adalah waktu pagi lah. Terutama pada hari cuti, pada waktu anak bercuti semua tu, saya akan luangkan masa yang lebih pada waktu pagi untuk bersenam, beriadah dan sebagainya. Apa-apa yang aktiviti yang boleh memberi kesihatan tubuh badan. Okey, jadi itulah pengalaman. Saya pasti pengalaman setiap daripada kita berbeza. Pasti berbeza. Kita boleh kongsikan mana yang baik, kita boleh kongsikan yang mana yang orang boleh ikut, kita tak ada masalah kita ikut. Macam saya akan luangkan masa lepas solat subuh, okey, daripada kita tidur, saya akan jogging, saya akan bersenam dan sebagainya. Apa aktiviti yang saya boleh buat lah, seperti yang nyatakan oleh panel lain tadi, selain daripada kita aktiviti fizikal, kalau guna kaki, kita boleh aktiviti menggunakan tangan. Yang mana boleh beri kesihatan kepada tubuh badan kita. Sebab kadang-kadang bila saya tinggal macam ni, ni macam dah lama sikit ni, saya stop sikit, bukan stop lah, maknanya waktu kekangan tu, berlari tu, dia akan beri kesan. Kita sendiri akan rasa lesu, kita akan rasa letih bila dalam keadaan tubuh badan kita yang selalunya hari-hari sebelumnya kita setiasa mengeluarkan peluh, tapi bila kita tak buat apa-apa, kita sendiri akan merasa kelainan itu. Jadi dari segi Islamnya, kita kena jaga, solat tu kena jagalah. Sebab solat itu juga merupakan satu senaman yang cukup lengkap bagi kita seorang Islam. Sebab dia merangkumi perbuatan,
dan juga perkataan. Sebagai jasmani dan rohani. Kita sihat luaran dan sihat dalaman. Sebab dalam solat itu kita sebut dari segi bacaan, doa, segala doa itu adalah benda yang baik. Dan segi perbuatan kita itu adalah kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala juga merupakan satu perkara yang ataupun satu perbuatan yang boleh memberi kesihatan kepada kita. Apa yang dimasukkan kesihatan daripada solat itu ialah kita selain daripada lima solat fardu tu yang wajib kita lakukan, kita tambahkan dengan solat-solat sunat. Kita bangun awal pagi, kita solat sunat itu juga merupakan satu senaman yang insyaAllah beri kebaikan kepada kita. Saya rasa itu saja sikit perkongsian dan juga pengalaman yang saya yakin setiap daripada kita ada pengalaman-pengalaman yang tersendiri. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Rafiuddin. Soalan seterusnya saya ajukan pula kepada Dr. Muhammad Ali. Boleh doktor ceritakan selain makan ubat-ubatan, adakah makanan tambahan atau suplemen yang boleh kita amalkan untuk kekal sihat? Perlu atau tidak? Okay, terima kasih Mo, Tuan Pengerusi. Okay, macam kita tengok Bob kata kan, habis RM5,000 dah. RM5,000 tak turun juga. Apa maksud tu? Sebenarnya tak ada ubat untuk sihat. Kalau kita dah makan ubat tak sihat namanya. Kalau betul lah ubat boleh sihat, boleh kurus. Tak puan Sri kan. Nah, Datin Sri yang kaya-kaya tu semuanya yang badan cantik tu lah. Jadi dia punya ubat sebenarnya dah kita sekarang ni dalam minda kita nak kena betul dulu. Sekarang kena ada azam. Sebab yang jadi masalah kita sekarang ni, nafsu kita yang buat kita tak boleh nak teruskan. Kita makan sedap. Kat Malaysia ni macam Puan Sakinah kata, Cik Sakinah kata tadi. 1.16 juta kan gemuk. Bukan saja orang biasa, orang asli pun gemuk. Jadi makan tu sedap. Jadi kalau kita boleh kawal minda kita, boleh kawal nafsu kita yang dari segi makanan, insyaAllah kita boleh berubah, kita boleh sihat. Yang keduanya, sukan tadi yang kata nak bagi peluh. Bagi peluh ni bukan benda yang mahal pun. Makan bukan, sebenarnya nak sihat ni murah. Sebab kita tak perlu nak makan mahal. Kita bukannya nak kena pakai kasut yang mahal, trek yang mahal untuk kita berjalan. Dan benda ni benda-benda mudah. Jadi dalam hati tu kena betul, niat kena betul. Sekarang kalau nak kata niat ni, aku nak sihat sebab aku nak ibadah. Aku nak sihat sebab tak nak nanti kalau aku sakit, aku nyusahkan orang lain. Itu nak kena betul. Sebab kalau kata niat, aku buat ni, aku nak kurus, nanti kita penat. Contohnya macam tengok peserta yang geng-geng Bob yang JSCC ni. Buat-buat bukan senang nak buat Tabata tu sakit sebenarnya. Saya pergi yang dekat Padang sebulan sekali dengan rektor Tabata sekejap pun dah rasa sakit semua lutut kan. Jadi benda tu penat. Jadi kalau kita buat, aku buat kerana nak kurus, kerana nak tu lagi, kita ada tiga kemungkinan akan berlaku. Satu, bila kita buat atau kemungkinan pertama tinggal-tinggal. Aku nak kurus, aku nak sihat tapi tinggal-tinggal lah jadi macam Mak Jenin kan. Sebenarnya jatuh pokok lah Mak Jenin kan. Macam lagu Raja Emah kan, angan-angan kita. Kemungkinan kedua sebuah jalan, buat, kita target. Bila target benda yang unrealistic, tak real, patutnya nak turunkan berat dalam setengah kilo sebulan, kita nak turun sampai 5 kilo. Memang tak jadi. Lama-lama sebuah jalan, kita pun fed up tak jadi apa. Kemungkinan satu lagi, buat macam JSCC ni, buat, aku target pasal nak menang, ada berapa persen dapat hadiah kan. Buat sampai target. Tapi sampai je target, pasal dah tak boleh makan biryani, tak boleh nak makan sate, macam-macam benda tak nak makan. Tata-bata lagi. Sampai je target, berat yang dia target tu, dia hilang dia punya kontrol. Macam kita tahan-tahan kencing masuk toilet, dah sampai nampak bo dah tak boleh kontrol. Macam tu lah ceritanya. Jadi rebound. Rebound ni dah makan belasah tak kira. Macam kes apa PKP kan. Kono-kono buat-buat tiba PKP 3 bulan. Apa jadi? Tinggal yang tegas seorang je Bob ni tegar dia sebab dia ada target kan. Kata dia PM tepi tadi kan. Ha. Tapi Bob kalau dah kahwin, ingat jaga makan. Saya dengan teruskan. Itu nak kena betul. Okey. Ha. Satu lagi macam saya kata tadi yang saya pinjam tadi. Kita sebenarnya kalau betul nak tu hobi, ada orang dia kebun tak nak apa tak nak, tapi hobi dia membawang, dia hobi dia minat benda-benda shopping. Boleh sihat nak shopping. Window shopping. Dulu kalau kita dulu kan, saya kalau dulu masa pergi Muar, naik bas satu bandar Muar tu kita pusing. Betul tak? Pasal apa? Sebab kita tak ada. Satu bandar Muar kita pusing. Habis beli barang, balik bas stand. Ha, sekarang siapa berani?
parking dekat Jekyll, beli barang dekat Cowboy. Gila orang kata kan. Ha, tapi kalau nasihat macam tu lah. Kita buat macam tu. Jadi kena niat hati. Aku perlu ni pasal aku nak sehat, aku nak ibadah. Baru betul. Dia sebenarnya bila kita dah buat benda ni, kita buat dah satu bulan, kita maintain, kita berpeluh, kita exercise. Tengoklah. Sampai satu peringkat nanti, dia ada satu benda dekat otak ni. Satu jenis dadah panggil endorphin. Endorphin ni, dia memang macam morfin. Dia menyebabkan kita seronok. Ada kawan saya tu, dia sampai kata orang, dia punya, dia gilakan dia punya exercise ni sampai 3 kali sehari. Sebelum kerja jogging, petang balik jogging pasal dah ada minat. Pasal dia sampai peringkat dia seronok. Dia sampai peringkat seronok, dah tak ada masalah dah. Yang nafsu tadi dah hilang. Kawan saya ni sampai malam pingpong, raya balik raya kampung. Sebelum sebenarnya raya jogging kat kampung. Orang kampung pun pelik tengok. Ni dah jadi seronok tu. Yang kedua, kalau kita target dari segi berat ni, kadang-kadang bila kita buat dari segi berat, kadang-kadang exercise. Lepas tu tengok-tengok berat tak berubah. Dan apa jadi? Kita frust. Sedangkan sebenarnya kita dah dapat manfaat sebenarnya. Kalau kita exercise berterusan, dah sebulan kita exercise, berat kita sama, ada kemungkinan lain sebenarnya. Kemungkinannya adalah kita lemak kita memang hilang. Lemak akan berkurang. Bukan hilang, akan berkurang. Tapi otot kita makin kuat. Terutama kalau kita buat exercise yang melibatkan beban. Kalau kita main dumbbell, kita pergi gym apa semua, otot kita dah makin padat. Bila otot makin padat, otot makin berat. Dah macam besi tu orang. Kata apa? Apa urat apa tu? Urat besi kan. Tulang besi, urat dawai, macam tu. Jadi masa tu kalau kita buat perbandingan, berat kita memang tak turun, tapi teknikalnya kita makin sihat. Sebab otot kita makin berat, lemak kita makin kurang, bila kita total dia makin berat. Ini yang kita kata basal metabolism rate. Sebenarnya bila kita lepas saja kita buat sampai sebulan ni, kita ni kadang pecah tenaga kita lebih tinggi daripada biasa. Maksudnya kalau dulu kita jalan ni sikit kita bakar lemak, kali ni kita terbakar banyak. Dia rasanya dah lain. Kita dah rasa sedap. Stamina kita dah naik. Nak tengok apa ni, kita tengok denyut nadi kita. Yang dipanggil apa, resting apa heart rate. Resting heart rate ni kalau kita ni jenis tidur je, tak nak exercise, kalau kita ukur ni masa kita rehat ni 80, 90, 100. Denyutnya laju tapi sikit dah kan. Tapi kalau kita dah mula kuat, aktif, jantung kita tu denyut kalau kita rehat ni setakat 50, 60 ni kata alih, ini kacang bagi jantung. Tapi 60 tu dia punya stroke volume atau dia punya darah sekali pergi menyembur-nyembur. Kalau letak sesekut saya ni, pup, letup-letup ni kalau letak kalau kita dengar. Itu kalau atlet eh. Itu yang kita nak kena tahu. Okay, saya rasa berhenti kat sini lah, nanti kita cerita lain lepas ni. Okay, Assalamualaikum. Okay, terima kasih. Terima kasih Dr. Ali. Depannya seterusnya Cik Siti Sakinah. Semua maklum Cik Sakinah memang aktif bersukan. Betul, unit sukan memang sentiasa aktif. Boleh Cik Sakinah bagi tip-tip yang mudah kepada penonton dari segi senaman mengikut peringkat umur? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator. Okay. Bagi cara bersenam, saranan cara bersenam apa yang kita nak buat mengikut peringkat umur. First, macam Dr. Ayah cakap tadi, kita kena ada kita punya objektif. So kalau saya bagi contoh kat sini, kebanyakan kita ni nak untuk turunkan berat badan lah kan, sebab BMI tak cantik, BMI tak berada di range normal population. Normal BMI yang sihat lah. So kalau untuk sebagai contoh untuk apa ni, untuk turunkan berat badan lah. So first sekali bagi saya lah kan, pendapat saya untuk kita buat benda ni nak turunkan berat badan, first kita tengok kita punya calorie intake. So banyak je cara-cara lain macam intermittent fasting, apa ni, diet keto, diet lah apa semua. Tapi yang bagi saya yang paling nampak dan jelas kat sini adalah calorie count. So kalau kita nak kira kalori, kita kena kira kita punya kalori, which is kita kena bakar lagi banyak daripada apa yang kita makan. So kalau benda tu hari-hari berlarutan dalam tempoh masa yang sama, apa yang kita makan yang selama ni deposit, which is kita punya lemak berkumpul tu, dia akan bakar slowly. So cara macam mana kita nak kira kita punya kalori, first kita kena tahu
BMR calculator. BMR ni nama dia basal metabolic rate. Ni sebenarnya kita badan kita akan bakar certain jumlah kalori walaupun kita tak buat apa-apa aktiviti. Ni contoh kita boleh buka je dekat Google BMR calculator, masukkan kita punya detail age, gender, height, weight, lepas tu nanti dia calculate. Ni saya punya contohlah, saya punya BMR 1274 kalori. Maknanya badan saya akan bakar 1274 kalori setiap hari walaupun saya tak bersenam, walaupun saya tak melakukan apa-apa fizikal aktiviti. So saya boleh, untuk kurus, saya kena makan kurang daripada 1274 kalori ni. So kat sini dia ada suggestion lah dekat web ni. Untuk sedentary lifestyle, little or no exercise. Kalau saya tak buat apa-apa exercise, apa yang saya boleh makan ni, kalori 1529. Lepas tu kalau ada buat exercise sikit, maknanya kat sini, kalau kita nak makan lebih, kita exercise lah lebih. So tak ada jalan mudah kat sini. Kita nak tambah berat pun banyak kos dia. Makan dekat Secret Recipes, Domino's, cheesy, semua tu mahal, semua tu duit. So kat sini pun tak ada jalan mudah. Makan ubat ke apa, kena buat, tapi benda ni slowly but insyaAllah surely akan jadi. So kalau kita nak makan banyak lagi, kena exercise lagi banyak daripada apa yang kita makan. Okay, so saya rasa kalau untuk jenis-jenis makanan mengikut kalori tu, boleh Google je, banyak je akan ada suggestion dia. Contoh nasi lemak, indikator dia berapa kalori count dia. So bila kita tengok kat situ, kita just beware je lah. Contoh kan, semalam hujan, biasa saya pergi cycling. So kalau hujan sikit, rasa malas dia tu, memang ada perasaan malas dia tu. So kurangkanlah makan kat situ. Saya punya, saya sikit sama ini makan sikit je lah untuk dinner je tu. So maknanya kat sini kita tengok, kita watch kita punya calorie intake. Lepas kita dah tengok kita punya calorie intake ni, kita pula orang akan tanya, kita nak buat apa nak kurus? Okay, untuk orang cakap, untuk nak kurus ni, untuk bakar lemak, aktiviti fizikal yang kita kena buat adalah buat aktiviti fizikal yang low intensity, long duration. Low intensity ni maknanya yang tak adalah vigorous sangat, tak adalah heart rate kita tu tinggi sangat, tapi kena dia punya key kat sini adalah long duration. Long duration ni 30 minit dan ke atas. Benda ni penting tau, sebab kita punya badan kalau kita buat kurang daripada 30 minit, tenaga yang kita bakar tu sumber dia mostly daripada karbohidrat. So sumber dia tu bukan daripada lemak. Dan kalau kita buat sesuatu aktiviti tu melebihi daripada 30 minit, kita punya energi itu adalah sumber dia bakar tu adalah daripada lemak. Ni fakta sains yang kita boleh buat lah. So maknanya tu basically untuk badan kita. So low intensity long duration, apakah contoh aktiviti yang low intensity long duration? Kita boleh berjalan laju, lepas tu kita boleh jogging yang slow-slow, tak yalah sampai pecut 100 meter tu. Lepas tu kita boleh cycling ni. Bagi saya lah, kalau saya pun tak adalah baru-baru lagi. Cycling yang asal bergerak je, tapi make sure lebih daripada 30 minit. Tak ada pun rasa macam nak tercabut jantung tu, tak ada. Just macam ada rasa sikit je. Lagi satu, kalau kita nak tahu kita punya intensity tu ada progress ke tak, bila kita buat sesuatu aktiviti tu dia akan rasa mengah sikit. Kalau kita buat sesuatu aktiviti tu macam jogging ke apa, kalau dah fit sangat jogging, tak ada rasa apa-apa, tak ada rasa mengah. Maknanya jantung tu pump pada rate yang sama macam kita rehat. So maknanya jantung tu dah cukup kuat. Tapi kalau kita nak improvement daripada kita punya exercise tu, nak ada lebih baik daripada sebelumnya, kita kena buat macam mana, try harder, macam buat lagi lebih daripada state yang sebelum ni. So kalau nak tahu macam mana lebihnya kita buat tu, maka kalau kita jogging tu ada rasa mengah. Tapi janganlah pula kita tahan mengah tu sampai tak boleh bernafas, sampai nak pengsan. Tak, dia ada rasa mengah sikit yang kita boleh control. So kalau jogging yang macam kita orang bawa JSCC punya team ni, tak adanya satu, kalau jogging track yang kat luar tu, tak adanya sepanjang track tu kita jogging. Saya pun tak macam tu. Saya jogging-jogging dah penat, okay berhenti. Badan kita akan adapt macam mengah tu, okay slow, dah mengah, dah hilang, dah boleh jogging balik, okay sambung balik. Macam tu, tak adalah benda ni macam kena jogging all the way tu, tak ada. Boleh je join. Siapa nak join tu, boleh je join. Ada juga cakap, alah nak join tapi takut kena tinggal. Tak ada. Kita orang slow-slow je. Asalkan habis kita punya jarak tu.
Okey, tadi calorie count, lepas tu contoh exercise dah buat. Okey, lagi satu, kalau macam kita, yelah lain orang lain, lifestyle dia, masa dia, ada yang tak ada masa. Lagi satu, kalau kita nak make sure kita, we are in health and active lifestyle, ada orang yang kita buat juga ni, kita tengok kita punya step count. Maksudnya adalah ada suggestion daripada website semua untuk make sure kita ni dalam hidup yang sihat, kita kena buat 10,000 langkah sehari. So maknanya kat sini applicable untuk Dr. Ali punya suggestion tadi, buat pergi window shopping. So kalau kita window shopping, kita berjalan kan. So kalau lebih daripada 10,000 tu dah aktif dah guys. So ni cara-cara kita nak buat exercise, nak kekalkan aktif tapi mengikut kita punya kemampuan masing-masing. Okay, step count dah, calorie count dah, okay. Apa ni, kekerapan kita melakukan aktiviti fizikal. Kekerapan ni saya rujuk kepada piramid aktiviti saranan daripada KKM. Untuk golongan dewasa dia cakap intensity sederhana 5 kali seminggu. So yang ni memang adalah. Tapi kalaulah kita tak dapat meet 5 kali seminggu pun, buat je, insyaAllah benda tu at least there is something than nothing lah kan. Better adalah sesuatu daripada sesuatu. So kita cover kat sini dengan berjalan banyak, window shopping semua tu. Okay, untuk kita memulakan sesuatu aktiviti fizikal tu, kita nak bersenam. Kalau untuk kita ada special population, macam kalau macam dekat JSCC, kita pergi buat check up dulu dekat Dr. Ali. So make sure condition dia ni tak membahayakan kesihatan dia untuk dia buat physical activity tu. Saya takut nanti kalau ada certain condition tu, macam ada penyakit jantung ke apa, bila kita bagi physical activity nanti dia terkejut dah kena serangan guys tu. So first kita kena start dengan yang low intensity. So macam kita orang buat masa JSCC, minggu pertama, minggu kedua kita tak terus jogging, kita buat yang dekat dalam dewan dulu, buat free weight exercise macam lunges ke, guna berat badan je, tak guna plate ke apa. Lunges, squat, benda yang kita boleh buat dengan berat badan. Benda tu nampak simple, tapi benda tu sebenarnya menguatkan otot-otot kaki kita, buatkan badan kita prepare untuk aktiviti-aktiviti seterusnya. So biasanya lepas 2 minggu pertama tu, kita orang akan upkan kita punya intensity, macam kita buat tabata tu. Kalau sebenarnya buat juga tabata slow-slow tu, tapi lepas tu akan tambah dia punya repetition dia. Lepas tu recovery in between activity tu, macam kita orang pendekkan. So ada peningkatannya kat situ. Okay, ni part macam mana nak mulakan exercise. Tapi kalau kita exercise lepas tu tiba rasa tak boleh bernafas, berhenti tau, jangan paksa diri. Slow-slow tak apa, insyaAllah nanti ada perubahannya. Okay, saya rasa cukup setakat ni untuk suggestion aktiviti, apa ni, suggestion sukan yang kita boleh buat untuk kuruskan, I mean kurangkan berat badan. Sekian, terima kasih, kembali kepada saudara moderator kita. Terima kasih Cik Sakinah di atas panduan senaman ini. Ia boleh jadikan panduan kepada kita semua. Seterusnya, saya ajukan pula soalan terakhir pusingan ketiga kepada Encik Bob. Semua staf UiTM sangat segamat, pasti perasan dengan perubahan bentuk badan Encik Muhari yang semakin sadar. Boleh kongsi cara atau aktiviti untuk nak menjadikan badan sihat dengan BMI dalam kawalan, seperti pemakanan, diet atau senaman yang selalu Encik Muhari amalkan untuk kekal sihat? Okay, terima kasih kepada Encik Sujarmo. Okay, kalau sebut dari segi kaedah diet ni, saya cuma amalkan, ada beberapa lah yang saya amalkan. Pertama sekali, masa mula-mula saya nak cuba turunkan berat badan ni, saya stop ambil air gas, gula, fast food tu. Bohong kalau saya kata saya tak ambil fast food. Rasanya kadang-kadang tiap minggu pun ada juga pergi fast food sampai sekarang. Cuma kita kena tahulah apa yang kita makan dan macam mana kita nak bakar dia balik. Pada saya, makan ni boleh je makan, cuma kurangkanlah dari segi pengambilan. Macam pengambilan makan bergula, nasi terutama. Macam saya, kalau saya ambil nasi atau nasi yang lebih-lebihan, banyak saya akan mudah cepat naik lah.
Dari mula tu saya memang akan stop pengambilan nasi. Mula-mula tu macam saya pun belum kahwin lagi. Duduk dengan mak, dengan mak. Faham-fahamilah kalau dengan mak balik kerja ya, mak dah siap masak. Kan kalau tak makan dia kecil hati pula kan. Terpaksalah makan. Tapi lama-lama dia faham lah sebab dia lama-lama dia faham anak dia pun nak turunkan berat badan. Dia mulalah kurangkan masak nasi. Masak nasi tu macam saya pun lebihkan pengambilan makanan berlauk. Macam lauk semua saya ambil sayur. Dia pun dah mula macam kalau saya balik dia dah siap masak kukus ikan kukus dah siap masak lah. Kadang dia masak sayur berkuah. Jadi itu satu kelebihan saya lah. Okay, satu lagi cara saya ubah cara masak. Macam saya ni seorang yang suka masak. Kadang-kadang tiap minggu ada je nak masak, nak makan apa memang masak je lah kat rumah tu. Sekarang saya tukar kepada jenis yang berbakar. Bakar, kukus. Lepas tu saya lebihkan kepada sup lah. Kalau dari segi apa tu, air masak. Air masak tu saya memang ambil lebih lah buat masa sekarang ni. Kalau dari senaman. Senaman saya banyak macam dulu kan kita ada program bersama rektor. Time tu kita akan buat Tabata lah. Tabata. Lepas tu kalau waktu tengah hari, sekarang ni dah mula lah lepas sejak lepas raya tu dah mula pergi gym balik lah. Kalau pergi gym tu waktu tengah hari. Kadang-kadang pergi kat gym unit sukan tu. Baimi dia bukakan gym tu kan. Kita masuk lah. Ada juga dalam 2-3 orang yang member dah join macam Amir. Yang baru-baru ni pun dah join. Syarudin dah join dah. Buat program kat unit sukan tu. Gym. Lepas tu aktiviti jogging. Aktiviti jogging ni macam aktiviti yang kerap lah saya buat. Sebab dah minat kot nak berlari ke apa. Macam dulu nak berlari pun tak boleh sebab berat badan berat kan. Macam abang kata Cik Sakinah ni, kita kena mula dari slow lah. Dari pelan-pelan. Macam dulu pun saya mula berjalan saja. Saya berjalan, jalan laju sekarang pun dah boleh lah. Kalau 5km tu kalau jalan fun run. Kalau dulu fun run saya jalan 5km dalam 1 jam setengah. Lepas tu makin lama dah 1 jam 10 minit, 1 jam 5 minit. Yang terbaru saya buat dalam 50 minit ke 40 minit saya pernah habiskan dalam masa 5km tu lah. Yang penting pada saya pemakanan lah. Pemakanan tu kita tak boleh stop. Cuma kita kena kurangkan lah dari segi pengambilan tu. Dan berhati-hati lah kalau dalam jenis pemakanan tu. Rasanya tu je lah kot. Rasanya kaedah yang saya amalkan. Sekian. Kembali kepada Cik Sujarmo. Terima kasih Encik Mohari atas pengalaman ini. Diet yang betul juga penting untuk kita menjaga kesihatan diri. Tamat sudah dalam soalan pusingan ketiga. Banyak yang kita boleh ambil pengajaran dan panduan untuk terus kekal sihat. Terima kasih kepada panel yang sudi kongsi pengalaman dan ilmu masing-masing kepada kita semua. Seterusnya pusingan terakhir kepada semua ahli panel. Bolehkah ahli panel cadangkan bahan bacaan yang sesuai dibaca oleh warga UiTM untuk menambah pengetahuan tentang kesihatan? Okay, saya mulakan dengan Ustaz Rafiuddin, buku apa yang dicadangkan? Okey. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Okey, buku ni terdapat di PTDI, Gaya Hidup Sihat dan Pencegahan Penyakit Secara Am. Penerbit daripada Universiti Sains Islam Malaysia, USIM. Dan menariknya, buku ni antara aspek ataupun yang terdapat dalam buku ni ialah pertama berkaitan dengan kebersihan diri. Bukan saja tentang gaya hidup sihat tapi kebersihan diri juga tentang diet dan makanan amalan ataupun makanan-makanan yang baik. Juga merangkumi topik senaman, kesihatan mental dan juga yang terakhir adalah kesihatan rohani. Kepentingan rohani, faktor-faktor kesihatan rohani dan juga cara memelihara dia. Macam saya sebut tadi, dalam buku ni juga ada nyatakan dan juga apa faedah yang kita perolehi bila kita solat dari segi kewajipan sebagai seorang Muslim. Benda ataupun solat itu merupakan satu perkara yang wajib, antara perkara pertama yang dihitung. Jadi dalam masa kita melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang Islam, tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim melaksanakan solat, kebaikan yang ada. Jadi Allah SWT ni bagi kita suatu perkara tu, tak kisahlah apa perkara baik yang kita buat dalam kita nak menjaga kesihatan terutamanya, kita
jogging ke, kita lakukan apa-apa aktiviti senaman-senaman, semua ada kebaikan-kebaikannya tersendiri. Dan bila disebut dalam berkaitan dengan rohani, kerohanian, buku ni menceritakan, boleh-boleh tengok, bahasa yang mudah juga, juga penjelasan-penjelasan, juga ada dari segi bentuk gambar semua, bagaimana regangan-regangan yang ringkas semua ada, dari segi sosial-sosial, persekitaran yang baik semua dalam buku ni. InsyaAllah buku ni boleh membantu bagi mereka yang ingin mengetahui ataupun membantu mereka yang baru mula untuk menjaga kesihatan tubuh badan, bukan sahaja kesihatan luaran tetapi juga dalaman, iaitu rohani kita. Sebab dalam kehidupan kita ni, dua benda ni kita kena jagalah. Bukan luaran sahaja dan bukan dalaman sahaja, tapi kedua-duanya. Sama juga dalam konteks kehidupan kita, bukan dunia sahaja yang kita kejar tapi dunia dan akhirat. Mari kita tak boleh tinggalkan salah satu. Begitu juga dalam kita nak menjaga kesihatan, luaran kita kena jaga, dalaman juga kita kena jaga. Tak guna kalau kesihatan luaran sahaja baik, sempurna tapi dalaman kita tidak. Begitu juga sebaliknya, dalaman kita baik tetapi luaran kita. Sebab apa? Sebab kita ni, hidup kita ni nak beri manfaat kepada orang lain. Jadi kesihatan juga, melalui kesihatan juga kita dapat beri manfaat yang lain. Jadi daripada panel-panel yang lain tadi menceritakan pengalaman-pengalaman perkongsian-perkongsian, macam saya juga ada juga kita, macam saya contohnya kasut, sedia ada dalam kereta dan kenderaan. Hatta kalau kena pergi khusus yang dihantar oleh UiTM sekalipun, memang bawa. Ada masa terluang sikit, kita manfaatkan untuk kesesaan kita, untuk kesihatan kita. Jadi penting untuk kita menjaga kesihatan. Carilah selain daripada apa-apa yang boleh kita ajukan, buku ni terdapat di PTDI untuk kita jadikan panduan kita. Okey, itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz. Soalan seterusnya, Dr. Muhammad Ali, dipersilakan dengan ulasan buku yang dicadangkan kepada penonton. Okay, terima kasih, Mo. Okay, sebelum saya nak ulas buku yang saya pilih itu, saya nak tu yang kina dengan apa kina punya tadi tu. Sebenarnya kalau juga yang hari ni tadi, yang kenapa kita nak turunkan tu, kita ada formula dekat internet, kita buka yang nanti. Kalau kita masukkan kita punya resting heart rate nanti dalam internet, kita punya jantina, kita punya berat yang semasa, nanti dia ada heart rate ataupun apa kadar jenis jantung yang tertentu dalam rate yang tertentu. Kalau kita duduk dalam rate ni, ini mana kita cuma bakar yang apa tu, kabur saja. Dia ada burning fat heart rate dekat situ. Kita tengok kat situ level, kalau kata contoh saya punya 100 hingga 120 tu, saya punya limit heart rate saya kalau untuk bakar lemak. Saya lari dekat kadar tu saja. Pakailah jam mahal sikit, Garmin ke apa kan, yang detect sampai limit tu, kita maintain kat limit tu. Kalau kita duduk kat limit tu, masa tu memang kita akan bakar lemak. Kalau satu lagi heart rate yang selepas tu, yang tu endurance. Dan kalau satu lagi peringkat tu, yang tu dah mula bakar protein, yang tu itu dah dangerous lah. Jadi kalau kita siapa-siapa yang kata ni nak turunkan berat badan, yang nak cycling ke nak jogging tu, masukkan formula, tengok kat internet, dia punya yang burning heart rate dia, yang bakar lemak dia berapa rate jantung yang sesuai. Dia gerak dengan rate tu. Dan dia akan dapat apa ni, dia punya ni. Tapi okay, saya punya buku. Ini buku yang library tolong carikan. Yang saya carilah sebenarnya untuk library, apa yang saya nak promote, saya punya buku adalah apa ni, Complete Emergency Care. Sebenarnya buku ni adalah untuk orang awam dan untuk professional. Ini untuk basically support dengan untuk kalau kita macam ni kena hadapi apa situasi kecemasan, sebab kita malang tak berbau, kita tak boleh jangka bila-bila masa boleh jadi kat siapa-siapa, terutama pada keluarga kita takut. Bila-bila masa boleh berlaku di mana-mana, yang kita takut adalah dekat berlaku kat rumah kita kan. Jadi dengan ada knowledge, dengan sebab KKM sendiri pun apa ni, KKM punya kempen sebenarnya satu rumah satu first aiders. Mana kalau boleh ada orang dalam rumah kita yang tahu benda ni, sebab kita mudah-mudahan ialah kita dapat menyelamatkan nyawa dengan izin Allah kan, dan kita dapat membantu orang yang apa susah ni. Okay, untuk tambahan untuk Bob tadi yang kata pasal makan yang mak dia masak apa tu. Ok,
Okey, kita biasa dengar kempen KKM suku-suku separuh. Ha, suku-suku separuh. Ini nak mudah sebab Sakinah tadi pakai kalori dengar takut. Takut tak faham nanti. Okey, suku-suku separuh ni kalau nak faham, kita pinggan KKM, kita pinggan 10 inci itu dia punya itulah. Tak kisahlah pinggan apa pun, pinggan 10 inci. Kita punya target kita nak kenyang tapi tak nak banyak masuk kalori tu. Jadi kalau suku tu apa yang suku? Kalau kita bayangkan pinggan nak, sebenarnya kalau kita pergi dekat warung nak makan nasi tengah hari, kita letak nasi dulu penuh kan. Lepas tu lauk semua atas nasi. Sampai kita tengok melempah sampai gunung macam gunung berapi Sinabung kan. Ha, sekarang ni kita bayangkan pinggan ni kita bagi 4. Nasi tu suku daripada 4 tu. Ha, suku tu janganlah suku tinggi sampai kot tinggi-tinggi nasi. Ha, suku yang macam biasa jelah. Macam busuk kecil kan. Okey. Suku lagi adalah protein. Protein tu apa dia? Ha, ikan. Yang paling elok ikan laut lah. Pasal ikan ni dia protein putih, dia tak banyak kalau dia tak banyak apa lemak eh. Kalau ayam tu pun bagus dia, dia protein apa daging putih, white meat, tapi kena buang kulit. Maknanya sebab kita masalah kita sekarang ni orang kita orang Melayu kita ni suka makan banyak sangat kalori tapi protein sikit, sebab protein ni nak buat otot, protein ni nak buat antibody untuk badan. Kena ada. Yang separuh pinggan ni macam mana kita nak penuhkan perut kita dengan fiber. Separuh tu maknanya separuh tu adalah sayur dan buah. Tapi orang kita Melayu mana kalau beli makan buah dia pelik pula kan. Pun dekat warung tak ada jual buah. Tapi cuba kita penuhkan separuh tu. Bayangkan separuh tu adalah sayur dan buah. Sebab sayur, supaya nanti yang masuk adalah serat. Sebab serat ni dia satu, dia tak banyak kalori tenaga. Yang kedua dia ada banyak vitamin. Yang ketiga dia bagus untuk pemadaman. Jadi dengan cara tu kita akan cepat kenyang, kita akan dapat apa kalori tu. Sebab kena faham yang nama karbohidrat tadi tu, yang nasi ke, yang roti ke apa ni, dia ni bakar waktu tu aja. Memang tujuan untuk tenaga. Kalau kita kata kita memang kerja pejabat macam ni, tak perlu makan nasi banyak. Sebabnya kalau kita tak bakar waktu tu juga dia akan tukar pada lemak, dan lemak tu akan terkumpul dekat adipose tissue dekat kulit, especially terutamanya dekat perut kita ni, keliling pusat kita ni. Yang orang kata gemuk abdomen atau obese abdomen atau Roy, Boroy kan, atau Bob lah, sama je tu. Nanti kita panggil Roy, panggil Mok, panggil Bob, kita pun marah. Kali Bob lah, tak marah dah. Okay, yang tu kena fikir. Lepas tu yang kedua, kalau boleh elakkan minum air manis. Sebab air manis ni, dia gula ni karbo. Karbohidrat yang cepat, yang segera. Masuk cepat tu juga dia akan bakar. Tak pakai memang jadi lemak. Kalau siapa yang boleh, kata orang makan tengah hari, kita mula tengah hari ni. Jadi ni, kejap lagi yang setengah jam saya pun nak makan, kita minum air suam dulu. Jangan minum air manis. Minum air suam supaya kita kenyang kenyang dulu dan makan yang tadi tu. InsyaAllah kita akan dapat turunkan berat, siapa-siapa nak turunkan berat lah. Yang nak rajin lagi nanti kita buat window shopping, kita pusing satu gamat. Parking kita jauh sikit. Okay? Okay, Assalamualaikum. Okay, terima kasih Dr. Ali atas perkongsian yang berhati. Dipersilakan panel kita yang ketiga, Cik Sakinah. Okey, terima kasih. Saya nak tambah sikit boleh tak untuk suggestion cara bersenam tu. Kan ada calorie count, ada buat JCC, lepas tu pergi cycling, jogging. Lagi satu yang saya nak suggestkan adalah kita guna apps. Kan guna phone, lepas tu dalam ni ada apps. Dia cakap apa objektif kita, nak flat belly ke apa. Boleh pilih kat situ, lepas tu dia akan bagi tahu nak buat apa. Lepas tu dia tolong kirakan untuk kita. So bagi saya benda ni penting sebab kadang-kadang kita punya semangat tu punya dah tinggi je lagi bila nak buat tu benda tu tak sustain. So kalau kita guna apps ni maknanya kita boleh track kita punya apa physical activity yang kita dah buat tu. Okay, so berbalik pada buku, buku saya adalah ACSM Guideline for, lama tak saya tak ingatlah nama dia, nama panjang dia. Tapi buku ni basically untuk guideline kalau macam mana kita nak tahu exercise berapa kali seminggu, berapa training heart rate, macam doktor Ali cakap tadi pasal heart rate yang kita bakar lemak. Namanya target heart rate, maknanya kita ada target kita heart rate untuk bakar lemak, so heart tu adalah nama dia target heart rate. So nak dekat buku ni guideline for exercise testing and prescription ni ada juga untuk sedentary lifestyle, special population yang ada penyakit cardiovascular ke, semua ada kat sini. Tapi banyak sikit lah nak baca, macam banyak tulisan, tak adalah banyak gambar-gambar sangat. So bolehlah kalau nak menambahkan pengetahuan, bolehlah try baca yang ni. Nak buat apa jenis exercise pun ada juga kat sini.
Okay, saya rasa perkongsian saya yang tak berapa ni. Okay, terima kasih. Kembali kepada Tuan Moderator. Terima kasih Cik Sakinah di atas perkongsian ini. Pena kita yang keempat iaitu Encik Muhari, silakan. Okay, terima kasih Cik Almo. Okay, untuk bacaan, bahan bacaan saya pula, suka saya kongsikan sebuah buku lah yang berkait rapat dengan perkongsian saya sebelum tadi lah. Buku ni bertajuk Aktiviti dan Latihan Kecergasan ke Arah Gaya Hidup Sihat. Hasil tulisan Nago Mira Abdullah dan Sabimah Ismail lah. Diorang ni semua pensyarah daripada UiTM juga lah. Okay. Dalam buku ni beliau menerangkan untuk kita fokus tentang kepentingan pelbagai aktiviti yang kita lakukan, yang kita boleh lakukan lah. Dalam buku ni juga dia bagi kita ada tiga golongan yang berbeza mengikut kemampuan yang kita boleh buat lah. Tiga golongan tu termasuk dalam yang berusia, wanita dan kanak-kanak. Cara-cara yang diorang suggest kan sangat-sangat beza lah. Dia ikut, sebenarnya ikut kemampuan lah. Walau apa pun yang kita nak buat, macam kita nak jogging ke apa ke, kita tak boleh push diri kita. Kita tak boleh buat lebih daripada kemampuan kita lah. Kita jangan paksa diri kita lah. Kan kita paksa diri kita, kita juga yang cedera. Kita juga akan down, tak boleh buat apa-apa aktiviti kan. Jadi kita kena perlu berhati-hati lah, ikut dia punya guideline lah. Apa yang boleh kita buat, apa yang tak boleh kita buat lah. Okay, banyak yang kita boleh jadikan panduan lah dalam buku ni untuk mengekalkan kecergasan. Yang penting ni kita jangan terlalu mudah putus asa. Macam saya, macam dulu mula-mula pun nak, masa saya mula cuba turunkan berat badan pun, bila saya cuba makan ubat, macam-macam ubat saya makan, bila tak nampak hasil tu saya macam mudah putus asa. Okay, dah habis makan ubat, kita bantai makan apa yang kita nak. Okay, lepas tu bila saya dah mula cuba tukar, saya tukar minat tau. Macam dulu saya banyak jalan makan, sekarang pun saya banyak jalan makan juga kan. Tiap-tiap bulan kadang ada juga merayau, kan tiap bulan, tiap minggu pun merayau juga kadang. Kalau dah merayau tu, haruslah kita cek makan, takkanlah kita nak tengok ya tempat tu kan, tanpa kita makan ke apa. Banyak tempat yang kita boleh pergi kan. Okay, jangan penting yang putus asa, lepas tu kita ni lah slowly lah apa yang kita nak buat tu, kita kena tengok hasil dia. Macam saya pun makan tahun jugalah, rasanya dalam 2 tahun saya jaya juga jalan turun ni. Turun pun dalam almost dalam 49 kilogram kot saya turun. Rasanya tu je lah kot untuk perkongsian kali ni. Kembali kepada Encik Sujarmo. Terima kasih. Terima kasih Encik Muhari di atas perkongsian ini. Untuk makluman semua, terdapat banyak lagi koleksi buku tentang kesihatan, diet, resepi makanan, sukan dan rekreasi dalam koleksi PTDI yang boleh dipinjam untuk dijadikan panduan kita bersama. Okay, terima kasih kepada para panel dan dalam program Sembang Santai Let's Get Fit hari ini kerana sudi berkongsi pengalaman yang berguna. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat dan pengetahuan kepada kita semua. Akhir sekali, sama-samalah kita menjaga kesihatan untuk kekal sihat. Okay, link jam latihan boleh dapati di ruang komen. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke penghujungnya. Saya mengambil kesempatan ini bagi pihak PTDM menyusun 10 jari memohon maaf andai ada terkasar bahasa. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.